saya pada channel saya ini. Pada kesempatan kali ini saya ingin kepoin ataupun ingin memberikan informasi kepada teman-teman semua, khususnya yang bagi pencinta Vico dan Formal atau Vivo Lovers. Kita ingin mengetahui berapa pendapatan keduanya, antara Vico dan Formal, penghasilan dari YouTube mereka selama mereka mengupload konten-konten di media YouTube. Oke, seperti biasa kita masuk pada user browser. Oke, sebentar teman-teman semua. Kita tidak harus masuk melalui user browser. Kita bisa masuk melalui perambahan lain seperti misalnya Mozilla, Firefox ataupun lainnya yang berbentuk perambahan. Di sini kita tulis pada mesin pencariannya yaitu Social Blade. Buka. Kemudian kita klik Social Blade. Ya, di sini sudah terlihat tampilannya, ada analistik made easy. Kemudian di bagian pojok di sini ada enter YouTube username. Di sini kita ketik nama channel Vico dulu. Vico Isnaini MKN, kita enter. Ya, di sini sudah terlihat. Kemudian di samping channel ada select channel, kita klik sekali. Oke. Ya, di sini sudah terlihat tampilannya. Teman-teman bisa lihat semua. Pada channel Vico Horofico Isneni MKN ini sudah mengupload video kurang lebih 51 video dengan subscriber kurang lebih 91,4 ribu. Kemudian jumlah view ada 7 juta sekian lah ya. Kemudian di sini di bawahnya ada penghasilan daripada YouTube Vico ataupun channel Vico. Penghasilan pada channel Vico per bulan itu sekitar kurang lebih 487 sampai dengan 7,8 ribu per dolar per bulannya. Kemudian kalau per tahunnya ada 5,8 ribu sampai dengan 93,6 ribu dolar. Ini per tahunnya. Kemudian kita ke kalkulator, kita coba kali dulu berapa penghasilan Vico. Tadi 487 dikali dengan kurs rupiah ini kurang lebih 14.000. Jadi 487,14.000. Jadi penghasilan Vico kurang lebih 6.818.000. Saya ulangi kembali, penghasilan Vico kurang lebih 6.818.000 rupiah. Ini bisa lebih dan bisa kurang karena ada pemotongan lagi dari pihak YouTube. Kemudian kita coba cek berapa penghasilan Formal. Kita coba bandingin nanti berapa penghasilan keduanya, antara Vico dan Formal. Di sini seperti biasanya juga di enter YouTube username kita ketik namanya, nama channelnya Formal, yaitu Formal Haut Zamel Vlog. Enter. Ya, di sini sudah terlihat channelnya Formal. Kita select channel. Nah, di sini sudah terlihat juga pada channel Formal sudah diupload video kurang lebih 124 video dengan subscriber 227.000. Kemudian jumlah view daripada video tersebut pada channel Formal yaitu 45.323.178 sekian ya. Kemudian pendapatan Formal per bulannya yaitu 2,6 ribu dolar sampai dengan 41,8 ribu dolar. Ini jumlah pendapatan per bulannya. Kemudian kalau per tahun Formal menghasilkan penghasilan dari YouTube-nya kurang lebih 31,3 ribu sampai dengan 501,2 ribu dolar. Ini per tahunnya.
Kemudian 2,6 ribu dolar kita kalikan, kita masuk lagi pada kalkulator tadi. Rp2.600 kali 14.000 yaitu kurs rupiah sama dengan ya hasil penghasilan formal pada media YouTube ataupun pada channelnya yaitu 36.400.000. Kalau Vico tadi yaitu 6.800 sekian, ini jauh berbeda ya. Ini dikarenakan dari segi channel saja sudah berbeda karena Vico hanya memiliki kurang lebih 96.000 subscriber di bawah 100.000, sedangkan Formal sudah hampir 300.000 subscriber. Dari segi subscribernya sudah jauh berbeda. Maka dari sini saja, dari segi penghasilannya saja sudah berbeda juga. Karena pengaruh sangat berpengaruh daripada subscriber, semakin banyak subscriber maka penghasilan kita semakin banyak di YouTube. Oke teman-teman semua, ini saja yang bisa saya berikan informasinya kepada teman-teman semua, khususnya bagi pecinta Vico dan Formal. Semoga Vico dan Formal cepat melaksanakan pernikahan dan resepsi pernikahannya. Jika ada kesalahan pada video saya ini, saya minta maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.